Saksikan wasit Handri Krisanto meminta untuk para pemain Arema Kronos Indonesia berada di garis yang telah ia tetapkan. Dan kali ini kita saksikan sebuah tendangan bebas bersiap-siap dan Bambang Pamungkas dan gol! Sang legenda telah kembali dan membuat Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang harus melihat bagaimana kehebatan sang legenda dari Persija Jakarta yang membalikkan keadaan membuat Persija Jakarta unggul 1-2 atas Arema Kronos Indonesia malam hari ini dalam QNB League 2015. Dan Bambang Pamungkas mampu membuat publik Kanjuruhan Aremania terdiam. Kita melihat hanya Jakmania bersorak-sorai menyambut gol dari bintang mereka, superstar yang telah kembali dari Bandung menuju Jakarta dan membuktikan kata zaman dia masih ada, mencetak 2 gol di pertandingan pertamanya. Ini Bambang Pamungkas bisa kita sejajarkan dalam jumlah perolehan gol bersama Fernando Fahabol di pertandingan pertama tadi dan juga Osas Marvolosaha.